Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sukarelawan Sri Kandi Ganjar berkomitmen menjaga pengembang biakan satwa yang terus diburu, bahkan terancam punah di Indonesia. Komitmen itu diwujudkan dalam kegiatan konservasi penyu yang dilaksanakan di Pantai Sungai Belacan, Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Bersama puluhan perempuan milenial di Kabupaten Sambas, sukarelawan Sri Kandi Ganjar Kalimantan Barat melepas tukik atau bayi penyu hijau. Pelepasan ini disambut antusias karena bisa berkontribusi dalam usaha pelestarian penyu. Selain melepaskan tukik, loyalis Ganjar Pranowo juga melakukan bersih-bersih pantai di wilayah ini. Koordinator wilayah Sri Kandi Ganjar Kalimantan Barat, Putri Adelia mengatakan, ekosistem penyu harus dilindungi dari ancaman perburuan telur penyu di Kabupaten Sambas. Karena itu, Sri Kandi Ganjar menggandeng kelompok konservasi penyu Wahana Bahari untuk menginisiatori pelepasan tukik ini. Dengan adanya kegiatan ini, pihaknya bisa meningkatkan kesadaran perempuan milenial untuk mulai memperhatikan ekosistem satwa yang terancam punah. Untuk latar belakangnya sendiri, seperti yang kita tahu, Indonesia kan kaya akan sumber daya alamnya yang melimpah. Dan salah satunya itu adalah ekosistem alamnya. Dan di sini ada banyak sekali hewan-hewan yang sudah terancam kepunahannya, salah satunya penyu. Oleh karena itu, kita Sri Kandi Ganjar Kalimantan Barat berkolaborasi dengan Penyu Paloh itu menginisiasikan kegiatan ini. Kurang lebih ada sekitar 50 penyu yang dilepas pada hari ini yang sudah menetas sekitar 2-3 hari yang lalu, dan antusiasme para peserta itu sangat excited. Mereka sangat senang karena bisa berkontribusi di dalam kegiatan ini dalam usaha pelestarian dari penyu. Tingkat pencurian si hewan langka ini ataupun si penyu ini itu miris sekali, Bang. Jadi kita kawan-kawan kelompok ingin menyelamatkan konservasi ini supaya berkelanjutan. Sementara Erdina, salah seorang peserta pelepasan tukik, menilai kegiatan ini sangat positif, apalagi bisa secara langsung berpartisipasi membantu melepaskan penyu hijau. Kegiatannya sangat positif dan kami langsung bisa berpartisipasi dalam pelepasan tukik. Manfaatnya kami jadi lebih tahu tentang penyu atau tukik, dan kami di sini juga melakukan kegiatan bersih-bersih untuk menjaga lingkungan sekitar. Sukarelawan Sri Kandi Ganjar bersama sekitar 50 perempuan milenial yang tergabung dalam kegiatan ini turut mendoakan agar Ganjar Pranowo bisa menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Junior, iNews melaporkan.